Aksi unjuk rasa menentang Perpu pembubaran ormas berlangsung di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Massa mendesak Perpu nomor 2 tahun 2017 dicabut. Jika tidak, massa mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar. Ratusan orang dari Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Massa membawa spanduk dan poster menolak Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 yang disahkan oleh Presiden Jokowi. Mereka menilai Perpu tersebut melanggar kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah segera mencabut Perpu dan tetap menggunakan undang-undang tentang ormas yang sudah ada. Aksi unjuk rasa dikawal aparat dan berjalan damai.